Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, az-zulmu, kezaliman secara bahasa artinya adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan kezaliman itu ada macam-macam. Ada kezaliman seorang hamba terhadap Rabbnya, itulah kezaliman yang paling besar, yaitu kesyirikan. Sebagaimana dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kemusyrikan itu sungguh merupakan sebuah kezaliman yang sangat besar, karena dia menempatkan ketuhanan bukan pada Allah tapi pada yang lainnya. Kemudian ada juga bentuk kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri dan bentuk kezaliman terhadap orang lain. Tentu melakukan plagiat ini adalah merupakan satu bentuk kezaliman terhadap dirinya dan terhadap orang lain juga, karena saat itu dia melakukan penipuan. Padahal jelas Nabi SAW beliau telah bersabda, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami, kami di sini adalah umat Islam, maka bukan dari golongan kami. Ya, bukan dari golongan kami. Orang yang kemudian menggunakan jasa orang lain tatkala dia membuat skripsi, dia sesungguhnya telah menipu dirinya sendiri dan menipu juga orang lain. Ya. Karena nilai akan dinisbatkan kepada dirinya, demikian juga skripsi yang dibuat itu akan dinisbatkan pada dirinya, padahal dia itu adalah merupakan hasil karya orang lain. Dan dengan skripsi itu kemudian dia akan mendapatkan ijazah atau gelar. Dengan ijazah dan gelar yang dimilikinya itu kemudian dia akan mendapatkan harta. Harta inilah kemudian yang akan dia konsumsi, yang akan diberikan kepada anak istrinya. Bahkan harta yang diperolehnya itu akan dia konsumsi, setelah dia konsumsi akan menjadi darah dagingnya, akan menjadi air maninya, yang kemudian akan menjadi cikal bakal anaknya gitu. Jadi ini adalah merupakan apa namanya silsilah atau rangkaian yang sangat panjang, efeknya bisa sangat panjang sekali. Bahkan plagiat dan penipuan ini adalah juga dilakukan oleh orang-orang sangat kita sayangkan. Orang-orang yang mengatasnamakan ilmuwan ini, kalau tidak salah 2 pekan atau 3 pekan yang lalu kita digegerkan dengan salah seorang ilmuwan asal Indonesia yang ada di Jerman sana, yang mengaku sebagai seorang ahli pesawat terbang gitu ya, ngaku jurusan Tokyo padahal jurusan Jogja gitu kan. Kemudian dia mengaku ahli satelit dan lain sebagainya. Subhanallah, sampai pemerintah saja tertipu itu. Ya, sampai menteri apa namanya pendidikan tinggi dengan menristek atau apa yang memberikan penghargaan, sampai memberikan penghargaan itu, bayangkan sampai tertipu. Belakangan kemudian pada akhirnya dia mengaku kalau seandainya ya, penemuan-penemuan yang dia sampaikan apanya dan penghargaan-penghargaan internasional itu tidak pernah dia raih gitu. Ya, orang ini kan sudah sampai senekat seperti itu. Ya. Ini tentu adalah merupakan bagian dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka bukan dari golongan kami. Dan ini adalah ancaman yang sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu taala alam.